Disebabkan itulah sakit kepala ni bukan boleh hilang terus. Ha, macam tu. Kemudian saya juga ada masalah penyakit lain. Macam ibu-ibu jugalah. Kita semua ada sakit kan? Yang berkaitan buah pinggang. Tapi ini bukan baru daripada remaja lagi. Maksudnya saya bertahan dengan buah pinggang separuh. Sebelah buah pinggang. Sebelah lagi memang dah tak berfungsi. Jadi itu juga menyebabkan saya cepat lemah, penat. Tetapi kalau orang nampak, Ustazah macam tak berhenti je. Pagi sampai malam, hari-hari, Sabtu Ahad, saya paksa diri. Ha, tetapi Alhamdulillah, bila kita letakkan bahawa matlamat tu besar, banyak perkara nak dibuat, kita tidak mudah untuk melayan penyakit. Faham maksud saya? Contoh ibu-ibu ya, kalau buat kenduri kahwin, majlis sendiri. Anak yang kahwin. Masa hari majlis, seminggu sebelum, ada rasa sakit tak? Sehat, segar. Pergi sana, pergi sini, cari barang, buat itu, pergi hantar kad kahwin. Hari kahwin lagi segar. Lagi kalau orang bagi duit. Kan? Salam kaut, lagi segar. Lagi tebal, lagi segar. Maksudnya, tapi habis je majlis, lembek. Seminggu lembek, betul tak? Daripada mana datang tu? Semangat sebelum tu. Daripada apa? Kita punya mindset bahawa kita banyak kerja, kita banyak tugas, kita tak ada masa nak layan penat, kita tak ada masa nak layan sakit. Ha, begitu jugalah Alhamdulillah Allah berikan kekuatan kepada saya. Kerana tanggungjawab begitu banyak, amanah begitu banyak, maka tak sempat layan sakit dan tak sempat layan penat. Akhirnya Allah memang beri kuat. Sama juga dengan ibu-ibu depan saya ni, sakit-sakit pun masak, sakit-sakit pun rumah-rumah. Sakit-sakit pun jaga cucu. Letih-letih pun datang majlis ilmu. Kerana apa? Kita menggabungkan sabar dan syukur. Setiap hari saya bangun, saya rasa syukur Allah masih hidupkan. Sebab plan masih banyak. Kerja masih banyak. Perkampungan hijau punya plan 2-3 tahun lagi baru settle. Kos yang diperlukan 100 juta lebih. Jadi bila tengok tu, benda yang masih jauh lagi, saya bersyukur setiap kali Allah bangunkan. Sebab itu bila bangun tidur, kalaulah saya tengok suami tu terlupa nak baca, saya kata baca doa dulu. Mesti wajib baca doa dulu. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Dan kepada apa janji Allah? La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, pasti kami akan tambahkan nikmat ke atasnya. Sebab itu, sebaik saja kita bangun tidur, perkataan pertama mesti syukur. Sebagaimana doa yang Nabi ajarkan itu. Kalau kita mampu bersyukur di awal pagi muslimin-muslimat, kita mampu bersyukur sebaik buka mata. Walaupun kita dalam keadaan masih sakit ke, masih lagi ujian tak berlalu ke, tapi syukur. InsyaAllah pada hari itu kita dapati banyak nikmat yang Allah akan beri. Itu janji Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Subhanallah. Okey muslimat, sekarang kita akan baca pada muka surat 23. Syukur dan bersangka baik. Ramai yang gembira, ramai juga yang berduka. Ada dilihat bahagia, sebenarnya sedang membalut luka. Ada yang memendam rasa, merenung diri belum berpasangan atau belum ada zuriat keturunan. Ingatlah, apa yang kita lihat dan rasa tidak kekal. Ia sangat rapuh dan sangat mudah bertukar rasa. Kecuali rasa syukur dan sangka baik, ia kekal dan akan membawa kita kepada nikmat hakiki, iaitu kenikmatan di syurga abadi. Kita selalu cenderung lihat apa yang orang lain ada dan tidak, dan kita tidak ada. Kita lupa merenung apa yang kita ada, yang tiada pada mereka. Syukur membawa kita rasa bahagia, walau belum memiliki ataupun belum dimiliki. Syukurlah walau untuk hal-hal kecil.
Jika kita mampu bersyukur untuk segelas air kosong, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan air yang kita sukai. Air kosong Muslimat. Ramai tak di kalangan kita lepas minum air kosong ucap Alhamdulillah? Tak ramai, sikit saja. Sebab air kosong tak ada nilai. Air kosong kita boleh dapat percuma dekat rumah, betul tak? Ramai mana lepas minum air kosong, Alhamdulillah besarnya nikmat. Biasanya kalau boleh minum air sedap harga RM22. Pergi kedai harga air buah. Air buah apa yang mahal? Air buah ni mahal. Apa ni? Avocado. Avocado, betul sebutan tu. Avocado. Okey. Biasanya kalau avocado ni mahal sebab dia buah yang mahal. So biji pun dah berapa. Jadi air avocado ni boleh jadi RM12, RM14, kadang berpuluh-puluh ringgit. Mungkin kalau minum air mahal macam ni barulah keluar. Ui sedapnya, Alhamdulillah sedapnya, berbaloi RM18. Masya Allah, tak tahulah berbaloi ke membazir tu, tak tahu tu kan. Masya Allah Muslimat. Tapi setiap kali kita minum air kosong, sedangkan hari ni saintis tak ada, dah sampai akhirat, sampai kiamat. Takkan ada saintis, takkan ada teknologi yang boleh buat air kosong. Walau satu titis. Buatlah kimia campur itu, teknologi macam mana, takkan mampu. Buat air kosong ni, setitis air kosong pun takkan mampu buat. Sebab itu pada air ini ada keajaiban. Tubuh badan kita ada 70% air. Bahkan dalam tulang kita pun, kalau tulang tu dipatahkan tak nampak air, tapi ada lebih kurang 28% air. Bumi ni pun 70% air. Dan kita boleh tengok air hujan. Start daripada lebih kurang tadi saya sampai mula hujan, tak berhenti-henti. Daripada mana datangnya air yang begitu banyak tanpa henti? Allah lah yang tetapkan air ni akan mengalir ke mana dan sebagainya. Air paip daripada rumah kita tu, yang keluar kot paip tu daripada mana? Daripada mana? Ada kaitan tak dengan hujan ni? Ada kaitan dengan hujan ni. Yang akan memenuhi empangan, yang akan memenuhi sungai. Sungai kita tu semua kotor kebanyakannya. Semua sungai ada kaitan dengan sisa-sisa daripada kilang. Tapi Allah lah yang membersihkan sungai. Dah beribu tahun, tak tahu berapa juta dah umur bumi ini. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Ini antara nikmat yang tidak pernah berhenti Allah berikan, iaitu air. Dan kita akan betul-betul bersyukur bila apabila Allah menarik nikmat air. Itu tidak ada lagi hujan sehinggalah binatang-binatang ternakan mati semuanya. Sebab apa mati? Sebab manusia hanya simpan air untuk manusia saja. Kemudian tanaman pula mati sehinggalah manusia makan ranting-ranting, pokok-pokok, kayu-kayu. Sehinggalah akhirnya manusia saling membunuh kerana nak air. Sehinggalah manusia saling membunuh, muslimin-muslimat. Ketika itu emas tak ada nilai. Ada orang ada jongkong emas, sekilo emas. Sekilo harga berapa? RM300,000 lebih kurang kan? Lebih kurang lah. Ada orang ada jongkong emas, satu jongkong harga RM300,000. Nak beli dengan air ni. Jual tak air ni dengan satu jongkong emas? Takkan dijual. Emas berjongkong-jongkong pun takkan ada nilai. Walaupun emas itu diberikan dengan nilai yang rendah ataupun ditukar dengan air, manusia takkan tukar dengan air. Masa tu baru kita tahu betapa besarnya nikmat air yang Allah beri percuma. Kita pun tak ada beri nak kita ada air. Sebab air memang masuk ke rumah mengalir macam tu je, melalui air paip. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini antara nikmat yang Allah beri percuma kepada kita, yang mana
ujian bagi kita untuk bersyukur kepada Allah. Syukur ni ada dua. Syukur kepada Allah, syukur kepada manusia. Apa-apa sahaja nikmat yang Allah beri direct, seperti penglihatan, pendengaran, kesihatan tubuh badan, jantung yang sentiasa berdegup, paru-paru yang sentiasa mengapam. Apa saja Allah berikan percuma, direct, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mana-mana nikmat yang Allah berikan melalui perantaraan manusia. Ada kawan yang tolong kita, suami yang bagi nafkah kepada kita, anak-anak yang beri hadiah pada kita, ataupun kita beri pada suami-suami. Ini semua di kalangan orang-orang yang memberikan manfaat kepada manusia, wajib disyukuri. Ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la yashkur lillah, man lam yashkur linnas, lam yashkur lillah." Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Sebab itu wajib juga kita berterima kasih kepada manusia.